Tiba diterjang angin kencang pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Puluhan rumah di tiga desa di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal mengalami kerusakan berat dan ringan. Beberapa rumah bahkan atapnya hancur sehingga tak bisa ditempati. Agar bisa kembali ditempati, para penghuni atau pemilik rumah dibantu relawan dan petugas dari instansi terkait melakukan perbaikan. Rata-rata puluhan bangunan milik warga mengalami kerusakan pada atap rumah yang terbuat dari baja ringan maupun asbes dan seng. Angin kencang telah menerjang tiga desa, yakni Desa Batu Merah, Sigedong, dan Duku Bedak, Kecamatan Bumi Jawa. Angin kencang mulai dirasakan terjadi sejak Minggu malam, namun hembusan angin cukup besar terjadi pada Senin dini hari. Kencangnya hembusan angin bahkan merobohkan sebuah bangunan bengkel mobil. Dua mobil yang tengah parkir untuk diperbaiki tertimpa reruntuhan atap bangunan yang ambruk. Selain melakukan penataan untuk meringankan warga dalam melakukan perbaikan, sejumlah relawan disiagakan di lokasi terdampak yang mengalami kerusakan cukup parah. Pihak BPBD dan instansi yang lainnya nanti bisa bekerjasama untuk membereskan rumah-rumah yang rusak parah. Kalau angin kencang sampai sekarang masih terjadi, Pak? Kalau angin masih, Pak. Kalau angin sampai sekarang masih kenceng. Kalau di Sawangan ini luar biasa, masih kenceng. Himbauannya, Pak, pada warga, Pak? Himbauannya pada warga, semuanya untuk jangan di dalam rumah, Pak. Semuanya di luar rumah biar tahu angin kayak apa gitu, nanti bisa siap-siap keluar, diri, siap-siap untuk menyelamatkan sendiri. Hingga Senin siang, angin kencang masih sering berhembus. Warga dihimbau untuk waspada jika terjadi hembusan angin susulan yang cukup besar. Warga diminta untuk segera berlindung ke tempat yang lapang dan aman, sehingga dapat terhindar dari peruntuhan bangunan yang disebabkan angin kencang. Yuli Adiato, Kompas TV, Tegal.